Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan mencuci kawasan persekitaran sungai. Okey, ini adalah pokok. Ini kawasan tempat untuk labu Pekak Anyut. So, hari ini saya akan tarik dia punya ni. Batang dia. Tak tahu cara macam mana. So, batang dia terlalu besar. Okey, ini bu tak tahu daripada mana Anyut. So ini kawasan untuk Pekak Anyut. Nelayan-nelayan melakukan aktiviti dari hasil ikan di Sungai Berak. So saya akan tarik pokok ni ke tepi tebing dan saya ikat kat situ. Okey, ni dahan pokok ara besar. Tak tahu daripada mana dia datang. So saya akan alihkan daripada laluan tengah sungai ni, sebab laluan ni track untuk para-para nelayan melakukan aktiviti Pekak Anyut. So mengganggu, saya akan alihkan. Tak tahu dia punya pangkal ni besar mana. So saya kena alihkan dekat tepi tebing sana. Jauh juga tu, dalam 30 meter. Tak gerak ni. Okey, jom saya akan selang. Aduh, tak kayu. Okey. Keluar gerak. Tapi mungkin dia lekat pada dia punya dahan. Saya akan alih kat depan ni sebab dia lekat dia punya dahan kat bakar. Saya akan alih kat dia. Okey, air kira-kira dalam, tapi saya berpijak pada dia punya batang pangkal. Okey. Okey, sudah gerak. So, saya akan ikat dia punya tali, saya akan tarik ke sana. Okey, sudah. Tak tali dia tu. Saya akan ikat pangkal dia, lah air. Dengan menggunakan teknik ikatan dalam air. Okey. Underwater knot. Okey. Saya ada ikat di dia punya batang pangkal. So saya akan tarik ke tepi sana. Okey, jom. Okey. So ini dah. Saya tarik. Terlalu berat. Okey, alhamdulillah nampaknya bergerak. Okey. Sikit lagi.
Alhamdulillah. Lagi sikit lagi. Lagi. Banyak menarik. Menarik. Semakin kelemahan. Semakin lemah. Makin lemah di situ. Atlet menarik tali ATM Muhammad Iskandar bin Zulkifli. Zulkifli. Tentulah. Okey, dah atlet. Sikit lagi. Sikit lagi.